Malam mati lampu, mati TV semua, tenang-tenang pakai selimut, tidur. Gua nggak bisa. Gua tuh kayak malah jadi nggak bisa tidur, kayak gua kepikiran hal-hal segala macam. Ayo, yo, kapan lagi? Apa kabar semuanya? Selamat datang di sini bersama Atta Halilintar. Hari ini gua ada di Kapan Lagi Kepo dan mendapatkan tantangan dari Valerie Thomas yang kami dari Cast 13 The Haunted. Kadang 5 menit, kadang 50 menit. Gua akan pilih Atta. Oh, iya. Pernah lah pasti. Gak mungkin, kalau cowok gak pernah berantem ya terlalu baik ya. Gua kan masih ada bengal-bengalnya juga. Sorry bang. Favorite quote, banyak. Berikan hatimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hati manusia kepadamu. Baru tadi ke mama. Coba kita cek langsung ya. Terakhir gua ini chat di sini sekarang jam 1 siang. Sama Telco 13 Risma. Otak, pikiran, kenapa? Hati. Terakhir mencium seorang, ke adik saya. Kapan itu? Tadi. Gua akan membeli. Yang pasti gua akan bikin bisnis lagi yang lebih banyak dan beli aset yang bisa dibisniskan. Membosankan, selalu ditanya kapan nikah? Kapan nikah? Kebanyakan, keseringan. Doain aja padahal lo, doain semoga cepet kita aja. Yang pasti aku cinta Indonesia, jadi aku suka liburan ke Indonesia. Ibu. Ketika gua tabrakan di Barcelona di saat hari ulang tahun gua, yang menyebabkan dua mobil tabrakan dan dua-duanya isinya keluarga gua semua. Dan di situ mobil yang gua setir itu meledak, mesin sampai turun, kacanya pecah, berasap, dan di belakang banyak adik-adik gua termasuk adik gua yang paling kecil, dan lari-larian semuanya gotong adik-adik gua keluar. Dan itu salah satu pengalaman yang menegangkan banget. Gua sampai ditampol airbag plus setirnya langsung buak, langsung gua kayak blank gitu. Dan gua kayak gak nyadar apa-apa dan gua kayak kedengeran semuanya kayak di film-film gitu dah. Langsung datang ambulan, langsung ya dicek, langsung diberi pertolongan pertama, leher gua agak-agak geser. Dan polisi langsung banyak banget kerumunin tempat itu. Itu traumanya lama banget. Saya trauma itu lama sampai 4 jam saya trauma. Besoknya saya nyetir lagi guys. Yang paling parah saya, alhamdulillah yang paling parah saya. Ya kalau orang kasihan. 4.25. Terima kasih, silakan. Enggak. Gua nggak percaya ramalan, gua nggak percaya ramalan bintang, zodiak, gua nggak percaya. Karena menurut agama gua sih, mestinya kita nggak percaya hal-hal yang seperti itu. Kurang tidur tuh termasuk disgusting habit nggak sih? Enggak. Apa sih kak, yang kakak lihat dari saya apa? Nah, itu teriak-teriak guys. Gua tuh orangnya terlalu bersemangat dan full power, full energy. Pokoknya baterai full terus gitu. Jadi itu kan sama orang diskusi. Ya orang udah tidur enggak apa tidur katanya. Udah malam lu. Gitu. Yang terakhir gua lakukan sebelum tidur adalah main handphone ataupun nonton film. Itu pasti karena gua orangnya enggak bisa yang kayak orang normal gitu siap. Kayak bangun malam, udah malam, mati lampu, mati TV semua, tenang-tenang pakai selimut. Tidur gua nggak bisa.
gue tuh kayak malah jadi nggak bisa tidur, kayak gue kepikiran hal-hal segala macam. Gue biasanya harus nonton TV, atau nggak hidupin musik yang kencang, ataupun nonton YouTube, ataupun buka laptop sampai gue ketiduran. Itu orang nggak tahu. Enggak bro, kayak susah aja nyari cewek. Gue pengen jadi kayak Nabi Muhammad SAW. Siap. Iya, kenapa enggak gitu loh. Di dunia disayangi banyak orang, sukses di dunia, ya kan? Di akhirat masuk surga, sukses banget bro. Tapi kalau ditanya kayak sekarang tokoh mana ataupun public figure mana, gue suka semangatnya dan perjuangan hidupnya Cristiano Ronaldo. Dari kerja kerasnya, usahanya, gigihnya, dan ketekunannya. Bagaimana seorang pemain bola yang udah umur 33 tahun, tapi kecepatan larinya masih melebihi anak belasan tahun. Dan dia itu kalau latihan, walaupun dia udah jadi pemain terbaik di dunia, berturut-turut, udah juara The Champion, datang latihan paling pertama dan pulang latihan paling terakhir. Itu adalah dedikasi dan kesungguhannya untuk menjadi selalu yang terbaik. Gua kalau bisa menghilang, gua akan yang pasti gua enggak akan ngintipin orang mandi. Takut bintitan. Lenggo Geni, Nurdini, Dila udah. Ya. Sudah nge-vlog belum hari ini? Ada waktu dekat. Gimana hari ini vlognya? Gimana udah upload belum gitu? Gue seneng aja. Maksud gue tuh ya, gue jawab sekalian promo gitu ya kan. Iya, gue baru upload nih judulnya ini. Silakan dicek, swipe up. Ya pernah lah. Kata gue, menurut gue sih semua orang pasti pernah. Gue itu suka Angelina Jolie. Kalau yang agak-agak mudanya Alexandra Daddario. Oh, bagus banget. Waduh. Tapi ntar itu dijilbabin gitu loh. Dijilbabin. Gue akan tantang sahabat gue, Al Ghazali. Ya. Gue tantang lo buat jawab kapan lagi kepo.